Ya, mudik itu sebetulnya budaya yang bagus ya, tradisi yang bagus ya. Dalam zaman normal, keadaan normal, saya kira memang bagusnya kita mudik. Tapi ini kan keadaannya lagi tidak normal, banyak wabah. Dan sekarang ini pun wabah corona itu sudah menjangkau sampai ke desa-desa. Karena dibawa oleh orang yang mudik dari wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar lain ke desa-desa. Jadi oleh karena itu, saya kira untuk tahun ini, lebaran tahun ini kita menganjurkan supaya tidak mudik. Supaya silaturahim itu bisa dijalin melalui berbagai cara. Bisa melalui ya sekarang ini apalagi adanya komunikasi instan, bisa dengan WA, bisa dengan video call, bisa dengan Zoom, bisa dengan Skype, dan macam-macam bisa dilakukan. Saya kira itu tidak mengurangi maknanya, insya Allah, dengan cara-cara, kita gunakanlah cara-cara modern untuk tetap menjalin silaturahim.